Saya hanya mohon doanya, mudah-mudahan ada keadilan bagi saya. Tadi kita habis diskusi dengan penyidik dari Bareskrim untuk adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain kepada Tamara Blazensky. Pihak dari penyidik masih membantu untuk meminta kami memenuhi beberapa dokumen-dokumen terkait. Jadi kita masih mesti sedikit lagi kerja untuk mencari keadilan ini. Mudah-mudahan bisa segera terpenuhi. Kerugiannya mungkin? Kerugiannya berapa? Kerugiannya yang jelas angkanya belasan miliar ya. Ternyata apa sih? Kronologisnya belum bisa kita jelaskan di sini karena ini mendahului dari laporan kita. Kita belum sampai pada buat laporan. Jadi tolong kawan-kawan membantu untuk kita bisa bersama-sama buat laporan dulu. Masih kita harus penuhi beberapa dokumen-dokumen. Tapi terkait bisnis atau apa, Bang? Terkait bisnis ya. Saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman. Ada keluarga saya juga sudah berdoa supaya saya bisa mendapatkan keadilan. Saya belum bisa ngomong banyak karena saya tidak bisa mendahului. Saya hanya mohon doanya, mudah-mudahan ada keadilan bagi saya dan juga orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Maaf, Mbak, ini sudah berapa lama? Sudah belasan tahun ya. Sudah belasan tahun. Ya. Kenapa sampai akhirnya baru melapor? Ya, ini masih dilengkapi semua dokumen-dokumennya, baru nanti bisa kita rilis ya. Mungkin kondisi Mbak Tamara saat ini mungkin terpukul atau seperti apa? Kondisi Mbak Tamara saat ini dan dukungan orang terdekat ini. Saya sudah sampai tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menanyakan keadilan pada gimana ya hukumnya gitu. Saya sudah belasan tahun menderita, saya sedih sekali. Saya nggak ada jalan lain kecuali menanyakan kepada negara. Kenapa akhirnya mau turun ke doa ya, semoga sekali lagi keadilan berlaku pada saya.